Hai, kita bertemu lagi bersama saya di sini Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencobakan dan mereviewkan koleksi dari Dapur Audio Wijaya Musik. Nah, apa itu koleksinya? Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah speaker pasif ya. Ini merupakan custom by Wijaya Musik ya. Jadi ini hasil karya Wijaya Musik dan saya sendiri dan tim yang meriset dan tuning speaker pasif ini ya. Dalam satu box ini terdiri dari satu unit speaker 8 in dan satu unit tweeter 1,35 in. Oke ya, simak terus videonya dan nanti di akhir video akan saya spill atau akan saya bongkar saya menggunakan komponen apa saja yang saya bunyikan ini. Oke ya, langsung saya cobakan suaranya ya. Nah, teman-teman bisa mendekat, silakan kameranya mendekat ya. Bentar ya. Oke. Dan saya hanya akan membunyikan satu unit ini saja ya, speaker pasif 8 in single dan tweeter 1,35 in single, dan ini custom produk by Wijaya Musik. Silakan mendekat ke sini ya. Nah, ini saya langsung ya, saya membunyikan langsung dari power amplifier ya, dan ini kabel langsung dari handphone ya. Oke ya. Nah, oke, langsung saya bunyikan suaranya ya.
Nah, oke ya. Sudah saya cobakan suaranya. Sekarang saya spilkan, saya bongkar ya. Nah. Saya bongkar ya. Jadi biar teman-teman tahu. Dan untuk speaker ataupun twitternya saya juga jual ya. Ini kenapa kok susah ini ya? Oke, ini dia Twitter yang saya gunakan ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini Twitter yang saya gunakan adalah produknya SPL Audio dengan tipe CLA ya. By SPL Audio, itu ya tipenya ya. CD44 ya. Nah, Twitter ini harganya sangat murah sekali. Cuma Rp300.000 per biji. Itu harga Twitternya. Sekarang saya bongkar speaker 8 in-nya ya. Jadi untuk Twitter bersama speakernya mudah didapat. Dan di Wijaya Musik juga menjual twitternya maupun juga menjual speaker 8 in-nya. Buat teman-teman yang masih penasaran, teman-teman bisa datang langsung ke dapur audio Wijaya Musik. Teman-teman mau konsultasi silahkan, atau bisa WA saya di nomor 0812-33-33-7199 ya. Alamat saya di Prambon Sidoarjo. Silahkan buat teman-teman yang pengen lihat barangnya ataupun pengen mencoba langsung suaranya atau juga mau konsultasi, silahkan bisa WA saya ataupun datang ke tempat saya. Syukur-syukur kalau teman-teman setelah mencoba barangnya teman-teman langsung beli ya. Susah ya, bentar ya. Wow, bentar ya. Nah, alhamdulillah bisa dibongkar ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini speaker 8 in yang saya bunyikan barusan. Silakan mundur, enggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Ya. Jadi ini speaker 8 in yang saya bunyikan barusan, dan ini saya bongkar, saya spilkan ke teman-teman semuanya ya. Nah, ini ya. Nah, ini speakernya. Oke. Speaker 8 in SPL Audio dengan tipe 8PE21 ya. Harga speaker 8 in ini sangat murah sekali ya. Harganya cuma Rp585.000 per biji ya. Jadi untuk twitternya tadi itu harganya
Rp300.000 per biji, sedangkan speaker 8 in-nya hanya Rp585.000 per biji. Oke, buat teman-teman, barangkali mau beli speakernya ataupun beli tweeternya, bisa beli langsung di Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.